Kebenaran kedai makan beroperasi lebih lama bermula 6 pagi sehingga pukul 10 malam disambut baik warga Negeri Sembilan. Malah peniaga khususnya peniaga makanan meluahkan rasa lega kerana dapat membuka perniagaan dan memperoleh lebih ramai pelanggan. Tinjauan di sekitar Seremban 2 juga mendapati kelonggaran itu bakal memberi peluang kepada penghantar makanan menambah pendapatan. Bergembiralah, bersyukur sebab sebelum ni daripada pukul 8. Jadi perniagaan kami ni makanan ni malam. Jadi bila pukul 8 tu kami tak boleh berniaga. Sudah pukul 10 tu alhamdulillah. Kalau boleh tu sampai pukul 12 lagi baik sebenarnya. Kami sukalah, happy. Benda tu satu kelebihan buat kami jugalah sebab ada setengah pelanggan kami ada yang balik lewat. So ini adalah satu peluang kami untuk untuk menambah jugalah pendapatan kami dalam perniagaan ni. Tapi yang lagi satu, kalau boleh buka untuk dine-in pun lagi bagus kot. Sebab salah satu juga customer kami pun lebih suka makan bersama. Bagi pembeli pula, pelanjutan waktu operasi kedai makan dapat membantu meringankan tanggungjawab isi rumah atau bujang untuk keluar mencari makanan. Bagi saya rasa terharulah sebab dapatlah cari rezeki lebih sikit. Order pun orang order banyak lah. Sebelum ni sampai pukul 8 je kurang sikit lah. Ni dah sampai pukul 10 okey lah. Bagi saya lah okey. Sangat bagus disebabkan ramai orang kadang-kadang ada macam rushing ke, bawa balik kerja ke, ataupun ada family ke, macam ada tak sempat nak masak kat rumah, bolehlah nak masak, nak beli dekat luar ke apa ke. Sangat-sangat baguslah. And untuk pada macam semua orang bujang ke, saya kata kalau dia ada kerja-kerja yang macam sibuk untuk dibuat, and kalau dia nak makan lambat, dia boleh, tak ada masalah. So tak ada rushing lah untuk nak beli before maghrib, selepas maghrib pun tak adalah. Alhamdulillah bagus, sangat-sangat bagus apa yang kerajaan buat ni.